Gelombang protes di Iran kian meluas buntut kematian Mahsa Amini. Namun aksi massa mendapatkan respons kekerasan dari petugas keamanan Iran. Lebih dari 75 orang dilaporkan tewas. Jumlah korban jiwa manusia juga terus bertambah dalam aksi demo ini. Hal tersebut disampaikan kelompok hak asasi manusia Iran pada Senin 26 September. Jumlah korban tewas resmi dari pihak berwenang Iran tetap di angka 41 orang, termasuk beberapa anggota pasukan keamanan. Sementara itu, para pejabat mengatakan lebih dari 1.200 orang ditangkap, menyusul meluasnya demonstrasi nasional atas kematian Amini. Diketahui Mahsa Amini meninggal dunia saat ditahan karena jilbab yang ia kenakan tidak sesuai dengan aturan negara. Hal ini memicu kemarahan publik hingga massa turun ke jalan memprotes tindakan aparat polisi moral. Aksi massa di Teheran juga meneriakkan matilah diktator yang menyerukan diakhirinya lebih dari 3 dekade kekuasaan pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!